beginilah cara mengatasi bayi yang sulit tidur. Halo sahabat SPH, salam sehat. Saya Dr. Rani, dokter umum Sayang Padang Hospital. Jawab tidur bayi tidak sama dengan orang dewasa ya bunda. Umumnya bayi baru lahir menghabiskan 16 jam atau lebih setiap harinya untuk tidur. Bunda-bunda nggak perlu bingung. Ada beberapa cara untuk mengatasi bayi sulit tidur. Pertama, buatlah jadwal harian untuk si kecil. Mulai dari bermain, minum ASI, tidur siang, hingga tidur malam. Kedua, tunjukkan perbedaan siang dan malam kepada si kecil. Pada siang hari, ajaklah si kecil bermain. Dan pada malam hari, usahakan pencahayaan lampu lebih redup. Jangan ajak si kecil bermain saat ia terbangun, agar ia tahu bahwa malam hari bukanlah saatnya bermain. Dan bunda juga bisa memberikan kegiatan ringan atau mengganti pakaian yang lebih lembut dan nyaman. Jadi, jika bunda konsisten melakukan rutinitas ini, maka si kecil akan terbiasa dan dapat tidur lebih nyaman.